kan ya sudah punya pengalaman dalam melaksanakan pilkada secara serentak. Ya, kita ketahui sendiri bahwa kita sudah melaksanakan dua gelombang ya. Dalam perda kita sendiri nomor 6 tahun 2015 yang merupakan turunan dari Permendagri nomor 112 ya 2014, kemudian dirubah lagi menjadi Permendagri nomor 64 tahun 2017, ya dengan jelas menyatakan di situ bahwa gelombang pelaksanaan pilkades itu dilaksanakan secara serentak ya. Serentak itu maksudnya dalam satu periode itu ada tiga gelombang. Kita sudah melaksanakan gelombang kedua, ini gelombang ketiga ini nanti dilaksanakan pada bulan Oktober ya tahun 2019 nanti. Di satu sisi perda yang nomor 5 tahun 2015 itu kita revisi, kita sesuaikan dengan permasalahan yang ada selama kita melaksanakan pilkades dua gelombang ini. Tentu juga karena ada terbitnya Permendagri nomor 65 ya tahun 2012 yang menyatakan bahwa syarat untuk menjadi kepala desa itu tidak harus menjadi warga domisili di situ. Jadi siapapun berhak ya untuk dipilih dan memilih ya, sebatas dia masih berstatus warga negara Indonesia. Pada saat